Sahabat, tahukah kalian tentang zikir pagi dan sore? Zikir pagi sore adalah zikir yang dilakukan di waktu pagi setelah sholat subuh dan sore setelah sholat asar. Dalam surat Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Dan dalam surat At-Toha ayat 130, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya."